Saudara Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menyebut 5 stadion di tanah air siap menggelar Piala Dunia U17 karena sudah berstandar FIFA. 5 stadion di Indonesia yang masuk standar FIFA diantaranya adalah Stadion Utama Gelora Bung Karno, Manahan Solo, dan Gelora Sriwijaya. Menpora menjelaskan, Jakarta International Stadium atau JIS juga masuk opsi menjadi salah satu venue Piala Dunia U17 2023 meski ada sejumlah catatan yang harus segera dilakukan. Pasti sekarang kita menyiapkan seluruh stadion yang memang berpotensi, tetapi juga tadi saya bilang dari pemerintah juga perhatian kepada 22 stadion yang ada di Indonesia ini agar ke depan bisa optimal. Yang sudah memenuhi standar itu GBK, Bung Tomo ya, Bung Tomo, Manahan, terus yang di Sumatera Selatan ya, dan di Bali. Dan ya JIS juga menjadi opsi, hanya ada catatan aja, tapi itu udah memenuhi standar juga. Minta FIFA